pagi untuk teman-teman saya, untuk sahabat-sahabat subscriber, subscriber Indonesia. Terima kasih telah nonton teman saya. Kali ini saya lagi antar barang berupa stop kontak. Nah ini dia, berhubung agak jauh jadi saya berhenti dulu. Yang saya bawa ini adalah stop kontak Panasonic non CP. Nah saya begini, stop kontak ini namanya stop kontak. Kalau di kampung biasa dibilang stop kontak itu saklar ya, kebalik ya. Jadi sebenarnya ini stop kontak, kalau yang ceklekan itu namanya saklar. Ada yang double, ada yang tunggal. Kalau tunggal itu dinamakan seri. Maaf, kalau tunggal itu dinamakan engkel. Kalau yang double itu dinamakan seri. Saya ada di daerah Depok ya. Ada di daerah Depok. Saya dari Jakarta Selatan nganter bawa ini aja di daerah Depok. Tepatnya nih deket Taman Pemuda Pertama nih, kayaknya tempat hiburan deh. Wisata anak-anak kayaknya nih. Lapangan. Jadi saya nge-break dulu. Biasanya bawa mobil, berhubung ini sedikit, saya bawa cuma 300 piece sama ini frame ya, frame ankle untuk saklar. Ini untuk saklar ini. Jadi saya bawa begini karena sedikit, biasa pakai mobil biasa. Tonton terus Cecep Sunandar channel. Ow! Jangan kendor, pantangin aja kayak senar. Kalau senar kenceng, pantang kan bagus. Jadi untuk teman-teman saya yang belum mengetahui apa itu saklar, sini saya mau jelaskan saklar. Kalau ini kan Panasonic, saya pas banget nih bawa Panasonic. Saklar itu yang biasa dipencet, itu namanya saklar. Ceklek, ceklek, ya itu namanya saklar ya. Tapi kalau yang stop kontak, bentuknya seperti ini. Ini namanya stop kontak. Jadi yang lubang-lubang begini namanya stop kontak. Bisa ditanam, bisa juga ditempel. Kalau tempel dia biasanya pakai outbow. Kalau tanam berarti dia di dalam tembok. Tergantung selera ya. Ada yang ditempel. Terus untuk CP-nya sendiri, sini ada tulisan. Mohon maaf teman-teman karena di jalan ya. Kayaknya di sana nggak bisa bikin ituan video, jadi saya bikin di jalan aja. Ini tulisan non CP ya. Non CP ini tandanya yang nggak ada pengaman ya. Biasanya kalau CP berarti CP itu pengaman, ada pengamannya ya. Biasa di stop kontak nih ada titik-titik atau ngejendol. Hitam-hitam, biasa merah, ada kuning. Biasanya ya, itu ada di lubangnya itu. Jadi dia ada kayak penutup gitu. Jadi kalau colokan steker, dia dicolokin satu, dia nggak mau, nggak masuk. Tapi kalau yang CP ini harus dua, jadi dua-duanya aman masuk, harus dua. Nah kalau yang ini yang saya bawa ini non CP, jadi tanpa pengaman. Jadi di bolongannya ini, di dalam stop kontaknya ini yang bolong, nggak ada apa pengaman ya. Jadi
berbedanya itu, ada pengaman sama enggak pengaman. Nah ini yang saya bawa ini enggak ada. Oke teman-teman, mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Tidak berlama-lama lagi karena berhubung toko mau tutup. Jadi saya harus buru-buru. Tadi mampir ke sini karena hujan kayaknya di sana. Nah, perjalanan masih lumayan agak jauh sih sambil istirahat. Sebelumnya saya terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.